benda kita buat macam tak ada pertolongan Tuhan, sebab kita dah doa. Kita tak kunci masanya dengan niat kita tu. Bila kita dah kunci, apa halangan pun tak boleh masuk. Pasal kita dah kunci dengan doa kita dengan niat. Niat tu adalah pengunci masa. Niat adalah pengunci masa supaya jin dan iblis atau apa-apa gangguan, kerja kita sebenarnya akan dipermudahkan oleh itu. Itulah niat mengunci masa. Dia tak boleh, tak boleh ada gangguan pertukaran masa nanti. Dah tetap masa yang baik. Ini bagi pertanyaannya lah, Prof. Pada perumahan saya sebenar berkaitan dengan formula yang Prof. Kan. Saya ada satu question yang hati dia ni dia tak betul lah. Bila lah. Dia sakit. Sakit dua lah. Okay, ya. Jadi ayah kita sakit. Jadi baru ni dia buat rotan saya, dia ambil formula kita ni lah. Tapi selang dua hari tu, adik yang gila tadi, dia buang formula kita ni. Okay. Sedangkan ubat yang hospital yang ayah dia pakai aku dah tahu, dia tak buang. Jadi pada saya, di sini macam nampak satu isyarat, katakan formula gelombang ni mungkin mengganggu pinggiran orang yang sepilih. Dia lah musuh. Jadi yang katakan telefon kita ni mungkin penadanya di situ. Sebab ubat yang konvensional ni, dia tak buang. Yang dia buang, aroma dengan etan. Dia lah musuh. Aroma tu musuh pada dia. Dan gelombang ni memang membuatkan dia tak selesa. Jadi bukan diri dia, gangguan jin yang ada dalam diri. Saya menganggap itu. Saya menganggap pun macam itulah. Sebab bila kita tu saya dapat tangkap tu, mana inilah kebenaran formula yang Prof. Hasil kan. Maksudnya gelombang. Teori gelombang tu mungkin mengganggu dia punya masalah dia. Dia tak mahu benda. Pasal ni penawar dia. Ini penawar dia. Lepas tu kalau kita pakai konsisten macam jam, dia tak boleh buat apa dah. Kita pakai konsisten, maknanya kita punya momentum energi kita berdasarkan jumlah. Sebenarnya gelombang berdasarkan jumlah. Arti kita belajar dalam degree ni, jumlah, saiz, bentuk, ya? Jumlah, saiz, bentuk. Dan juga ada lima lagi lah yang sebenarnya menentukan momentum, kekuatan, daya untuk mengubah apa saja. Jadi sebab itulah saya akur. Kalau dulu saya kata, kalau kes penyakit denggi, ada practitioner saya mencadangkan 40 biji. Saya ada question sedikit ketika itu. Tapi dia kata kaji-kaji benar bahawa patient denggi is acute. Jadi bila dibaginya formula yang 18, 40 biji sekali makan, dan saya tidak anggap itu perbuatan melampau. Dan itulah yang boleh mengubah penyakit demam yang kritikal sampai berdarah tadi terus balik petang tu. Kerana dosisnya, iaitu jumlah, bentuk dan saiz, menentukan kekuatan energi. Serupa dia pakai bateri yang very powerful. Jadi saya boleh terima. Tapi bila dia nak sembuh betul-betul, makin sedikitkan tu, sedikit ke dosis, barulah dia akan sembuh. Bagi kes nak menentang, nak menyerang untuk elak tindak balas, memang kena besin besar. Atau nanti saya cerita kiraannya dalam kelas jadi, supaya kita betul-betul ikut program ini. Bukan kita nak bagi orang makan banyak supaya kita nak jual banyak, tidak. Nawa itu tadi kita pegang. Kita faham ilmu dia begitu. Ilmu daya, ilmu momentum tu, tukar tenaga begitu. Bukan kerana kita nak jual banyak. Itu tak apa. Nanti kita akan, itu dengan ilmu ni kita akan jadi kuat. Kita tahu apa kita buat kan, kita ubah tenaga itu untuk elak tindak balas kan, Jadi memang ada benci benda-benda ni musuh kita. Jadi itulah maknanya kita beruntung ya. Sebab teknologi gelombang ini, kalau kita betul-betul mendapatkan dia, kita pun dapat merawat penyakit dan rohani. Dalam formula kita nanti, nanti saya akan tukar label baru yang lebih canggih. Nak letak warna pada setiap NW, letakkan number warna itu. Lepas tu saya akan nyatakan simptom-simptom, ada 5 simptom plus dia punya psikologi. Simptom and psikologi. Lepas tu bunga apa yang saya pakai supaya orang nampak lebih. Perkataan vibration, light, color, bunyi tu saya mesti buang. Itu tak penting. Lebih biar bermakna sikit. Pasal dulu, saya bagi macam tu.
Ha, sekarang ni tak apa, boleh. Ha? Boleh. Jadi nanti inilah ya, lepas tu itulah kita kena siap sedia dengan knowledge lah. Kalau saya nak selepas ini bercakap saja saja. Hafal. Saya akan susun ayat-ayat ni. Simptom ini paru-paru. Paru-paru puncanya ni ada simptom ni pada jantung, ini jadi dia. Ada debaran sedikit. Debarannya ketika apa? Kalau dia berlari baru dia berdebar, atau dia berdebar kerana dia tertekan perasaan, kerana interview, atau debar kerana ada sesuatu yang terasa dirinya bersalah, apakah simptom-simptom? Dia ada empat pecahan. You can expert sampai begitu. Jadi bila dia sebut debar, ada empat jenis debaran. Adakah debaran kerana letih, adakah debaran kerana rasa bersalah, adakah debaran kerana sesuatu yang dia, itu semua ada pecahan. Jadi kita lebih detail daripada kita belajar tentang konsep yang lain. Tapi kena hafal lah, saya akan susun benda tu. Nanti kalau boleh letak atas meja, dia punya diagnosis meja tu letak tu. Bila baca, tengok jeling. Dia tak boleh ingat letak dalam buku, tak hafal. Letak ke situ, letak ke dinding. Kalau anda ni, ini problem ni. Ini debaran begini. Nah, debaran ni, tabulationnya debaran tu tak henti. Tapi ada masanya kerana tekanan darah tinggi dan tekanan rendah, dia ada program dia. Jadi itu kena ni, kena susun dia dulu. Dan kena, saya nak dia letak atas meja. Kita akan buat dia ukuran meja. Dan kita akan buat dia dulu dan letak. Cuba je kira tu. Dia ada bicara. Dia mari guys, apa dia boleh apa? Asyik dalam lock system dah tahu kan? Kan? Rasa bila kita buka buku lock, satu Datuk Seri tu dia terkejut. Ini ada, ini semua ada. Ini dah berlaku ni blok, ni blok, ni dah. Dia ubat ni, ada ubatnya. Oh, jangan ni, mana datang jalan ini, macam mana dia tahu ni semua. Ini tak ada, ini ada kan? Kita bentangkan pada dia. Kan? Jadi kena expert lah. Saya nak lepas ni kena expert. Berbeza dengan peraturan terdahulu. Saya nak yang kali ini lebih kepada fisiologi. Tapi pengamal dulu memang berbakat besar sebab dia tahu semua. Dia tak pasal kristal, atau bagus lah dia orang tu eh. Yang ni saya tak mahu cerita pasal kristal, pasal holografi, pasal ni air zam-zam ke apa pun lebih daripada ini diagnosis lebih daripada diagnosis. Ok, jadi itu saja. Jadi kita jumpa dalam program ini nanti pada hari mulai ya. Dan sebelum tu kita akan adakan kelas lanjutan sebelum tu ya, untuk kita serahkan sikit-sikit sebagainya. Jadi yang lain-lain semua dah Cik Zah dah cerita tadi kan, tentang perlunya CJ ini.